syuting untuk video klip aku untuk single yang single religi aku yang kedua, judulnya Selamat Idul Fitri. Ntar rencananya akan keluar insya Allah pas lagi lebaran. Jadi hari ini kita lagi mau syuting dulu. Ya, saya udah lihat dari suasananya, ada suasana pasar-pasar gitu. Jadi Alvin akan fokus ya. Setelah berhasil melaunching album religi yang bertajuk Balada Solawat pada Jumat lalu, kemarin bertempat di kawasan Kota Jakarta Pusat, penyanyi Gita Gutawa bersama sutradara Rizal Mantovani menggarap video klip single religi keduanya yang bertajuk Selamat Idul Fitri. Mas Rizal ya, menyanggupi untuk kelar ntar pas bulan lebaran, pas hari lebaran, mungkin sebelumnya ya, kita menghitung mundur sekitar seminggu sebelumnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semuanya kelar, tapi tetap aja semua harus dijaga, semoga kualitasnya tetap bagus gitu. Syuting video klip di cuaca Kota Jakarta yang panas di bulan puasa kemarin nyatanya sedikit menyulitkan Gita dalam menjalani ibadah puasa, sekaligus menyelesaikan proyek video klip untuk single religinya tersebut. Tapi sebagai muslimah yang taat dan remaja yang aktif, kesulitan itu tak lantas membuatnya tidak berlaku profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap diri sendiri maupun orang banyak. Kesulitan mungkin karena cuacanya ya lumayan panas gitu, terus juga ada narinya juga. Jarang-jarang soalnya aku nari untuk di video klip gitu, tapi tadi juga baru latihan di sini dan alhamdulillah lah, yang mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Tadi juga katanya gambarnya udah banyak yang seru-seru gitu, jadi ya mudah-mudahan aja lah gitu, semoga semuanya bisa hasilnya bisa bagus gitu.